Tanda Bertua, kerajaan amat prihatin terhadap nasib lebih 460,000 pada pekebun kecil getah pada Penoreh yang hari ini sangat terkesan dengan getah yang sangat rendah. Dan untuk makluman seperti yang kita tahu bahawa Malaysia adalah negara yang ketujuh mengeluarkan getah di peringkat dunia, maka kemampuan kita untuk menentukan harga dunia itu bukan di tangan kita dan ia diapungkan di pasaran antarabangsa. Dan hari ini harga getah yang rendah disebabkan oleh berbagai faktor, antaranya kelemahan ekonomi dunia, permintaan yang rendah dari negara pengguna untuk getah asli dan juga penularan wabak COVID-19 yang melanda dunia pada hari ini. Dan untuk itu, kerajaan mempunyai tiga strategi untuk menangani isu ini. Pertama sekali, menerusi konsep IPG, insentif pengeluaran getah yang telah kita perkenalkan sebelum ini, di mana untuk makluman kepada pada pekebun kecil getah, kalau dulu kita hanya membuka ruang untuk IPG ini di waktu tuntutan berdasarkan kaedah manual, tetapi hari ini kita mula berkempen kepada para pelesen getah untuk mereka menggunakan aplikasi yang dipanggil RIM Niaga, di mana aplikasi itu akan memudahkan semua data transaksi jual beli getah berada di dalam makluman LGM dan secara automatik selepas cukup tempoh berakhirnya satu bulan, kita akan mula membayar tuntutan LPG kepada para pekebun kecil getah direct ke akaun mereka. Dan bermula pada 1 Januari 2021, para pelesen getah ini diwajibkan compulsory untuk menggunakan aplikasi ini. Cuma sekarang kita dalam proses untuk berkempen agar mereka menggunakan aplikasi ini. Dan IPG ini kita aktifkan di kala mana harga getah sekerat sebagai contoh di bawah harga RM2.50. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga menggalakkan pada pekebun kecil getah ini untuk mereka mengamalkan satu konsep kita punya integrasi tanaman dengan tanaman yang lain, antaranya tanaman pisang, betik, nenas dan juga durian. Dan kita ada satu kajian yang kita buat di model integrasi yang kita perkenalkan, kita laksanakan di stesen mini LGM di Lahkai, Negeri Sembilan, di mana di situ kita dapat buktikan bahawa pada pekebun kecil ini yang menggunakan konsep integrasi dengan nenas, mereka mendapat pendapatan sehingga RM4,000 sebulan. Yang ketiga, kita juga menggunakan kooperasi sebagai satu langkah jangka masa panjang menggalakkan pada pekebun kecil getah ini terlibat dengan kooperasi, di mana kooperasi ini akan menjadi sebagai pembeli getah dengan harga lebih tinggi daripada harga pasaran. Dan untuk yang terkini, kita ada projek untuk bekalkan satu mesin kepada kooperasi ini, dipanggil mesin getah krip, di mana dengan menghasilkan getah krip ini, para kooperasi ini akan mendapat pendapatan yang lebih tinggi, membolehkan mereka membeli kad lam daripada orang kampung dengan harga lebih tinggi. Mengasih Yang Dipertua. Sila Yang Berhormat Besut mengumumkan soalan tambahan pertama. Dalam pengumuman belanjawan baru-baru ini, kita lihat penambahan dana insentif pengeluaran getah IPG daripada 150 juta tahun ini kepada 300 juta ringgit per tahun hadapan. Apakah sebenarnya strategi kementerian untuk memastikan harga lantai getah itu dapat ditingkatkan? Sila Yang Berhormat Menteri. Satu minit. Saya ada betul, masih Yang Berhormat. Pertamanya, kita kekal pada kaedah yang kita pakai sebelum ini, iaitu aktifkan IPG pada kadar RM2.50 di kala mana harga kad belang sebagai contoh bawah daripada RM2.50. Tetapi apa yang kita mohon kerajaan dan diluluskan dalam disebut dalam bajet 2-3 hari lepas sebanyak 300 juta, kerana kita mengandaikan untuk tahun depan disebabkan oleh pandemik COVID-19 berpanjangan, maka tentulah harga getah dijangka juga masih lagi rendah dan kita memerlukan tambahan IPG untuk kita berikan tuntutan kepada para penoreh. Dan juga oleh kerana mula pada Januari 2021, kita mula mewajibkan pada pelesen menggunakan aplikasi RIM Niaga, maka automatik permintaan kepada tuntutan akan bertambah dan akan meningkat. Kerana itulah kita letakkan dengan kadar 300 juta untuk tahun depan bagi IPG. Dan kita sebenarnya seperti disebutkan di awal tadi bahawa strategi jangka masa panjang kita ialah bukan hanya bergantung kepada IPG tapi juga bergantung kepada kaedah baru ataupun kita kata saya sebut sebagai transformasi perusahaan getah, iaitu bukan hanya menggunakan kad belang semata-mata tapi menerusi kooperasi memperkenalkan getah krip yang boleh meningkatkan pendapatan pada penoreh getah. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Menteri.